5 hari lo jalan terus aku. Setiap hari mesti naik tangga ini. Di Jepang ini suara jangkriknya kenceng banget. Kawaii-chan, kawaii-chan. Bentuknya. Sekarang jam 5. Ini jam 5 lebih ya udah ya. Mau jam 6? 5.15. WIJ berarti. Waktu Indonesia Jepang. Waktu Jepang bisa bergabung gitu. Waktu Indonesia bagian Jepang. Waktu Indonesia bagian Jepang. 15 ya udah. Berapa orang sih kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagi 11 orang sih. Kurang banyak. 11 orang mau berangkat duluan. Mau nyiapin pit sama mau nyiapin technical inspection ntar. Pionir. Disetting. Udah nyampe Aino. Lagi jalan ke Ekova. Ternyata kalau ikut pagi-pagi gini ternyata banyak yang pada jalan. Yang di depan semua peserta semuanya ada tadi dari Cina, dari Jepang juga. Jadi ada yang Indonesia juga sih, dari UGM. Fan S. UGM? Ini? Mana UGM? Oh, UGM. Bisa kereta lah. Oh, UGM, NS. UGM, NS. Ternyata semuanya pada jalan depannya. Jadinya kita jalan? Ikut jalan aja. Malu lah kalau mereka pada jalan kita naik taksi. Berarti aku 3 hari jalan terus apa ini? Ya sama bosku. Ini udah di Eco Park. Katanya sih nunggu bis. Nunggu bis dari P4 ke P11. Katanya mau naik bis. Enggak tahu ada beneran apa enggak. Kalau pada duduk-duduk juga ya udah ikut aja. Capek juga jalan. Bisa kayak apa mas? Masih kayak Budiman. Apa mana saya lupa orang Indonesia kan? Indonesia kan Budiman. Memori tinggal dikit, udah nyampe pit. Sekarang mau buka tempat mobil lagi. Sekarang hari kelima ke Jepang. Kemarin nggak bisa ngevlog sama sekali soalnya memorinya belum dipindah, belum ditransfer. Terus apa lagi sih, memori belum ditransfer, seharian sibuk menarik mobil sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Dari mobil doang. Nyampe hotel langsung tidur. Bangun siangan juga ini. Capeknya. 5 hari lo jalan terus aku. Lapar lagi. Ada yang bawa snack ya sih? Beli-beli dulu tadi ya. Setiap hari mesti naik tangga ini. Mesti ya gak jauh-jauh dari tangga dia. Tasnya ada elevator. Tapi mati. View-nya malam ya. Apa ya?
mau ke P4 terus naik bus lagi ke P11 nya biar gak jalan lagi. Ini gak kayak kemarin, kita udah kesiangan kayaknya, makanya kelihatannya udah sepi, gak bareng-bareng tim lain kayak kemarin kan masih pagi. Kita berangkat jam berapa ya? Jam 6. Stasiun sama di jalan sini isinya tim-tim Serji semua, tim-tim dari negara lain. Sekarang gak kelihatan, udah telat soalnya. Dan telat sih, kesiangan. Sekarang udah gak berasa kayak bis Indonesia lagi. Masih sih, tapi udah gak kayak kemarin. Kemarin kan satu bis yang isi orang Indonesia semua. Sekarang bareng sama tim Cina. Ayolah, dari P4. Walaupun dari P4 ke stasiun tadi udah jalan, udah capek dulu. Dari P4 ke P11 naik bis. Ini sekarang jam 5 jam 3. Jam 3.14. Ini tadi seharian udah ikut di design event sama FA inspection yang event 0. Jadi inspection untuk FA itu ada 3. Event 4 event 0, event 1, event 2, event 3. Terus habis itu langsung ke rain test, baru bisa ke yang mechanical inspection. Ini mau tanya aku di mana nggak? Aku di dalam kontainer mobil. Tendanya di sebelah situ. Atau lagi pada ngecewain mobil mas. Aku udah capek banget, pusing. Ini udah jam 7. Jam 7. Udah pulang, saatnya pulang. Udah capek. Tadi tuh mau naik bus. Tapi ternyata bisnya bis terakhir. Penuh, udah penuh. Sana bojone penuh. Iya. Jadi enggak bisa masuk. Orang Jepang mah lurus-lurus. Bisanya cuma buat 20 ya 20. Bisanya buat 25 ya 25, enggak boleh nambah. Kamu tahu kenapa? Emang Indonesia 25 yang isi bocap 50. Ayo duduk. That's dangerous. Gang. Ya, tapi kalau mau jalan juga seneng sih, rame soalnya. Rame sampai P8 doang. Iya. Iya, rame sampai P8. Soalnya yang lain naik bus, ada jemputan sendiri, pakai mobil sendiri. Aku mau dijemput sama mamaku. Kita lurus nyampe P4, terus masih jalan lagi nyampe stasiun. Musim panas, siangnya lebih lama. Musim panas. Siangnya lebih lama. Walaupun gelap ya, jam 12 lah. Gelap tuh masih kan, kelihatan kayak gini loh. Nah. Ikan sulitnya, siluet. Itu bukan aku yang ngomong ya, siluet. Kan aku yang ngomong. Tapi menurut teknologi suka yang saru-saru. Astagfirullah. Gak ada, vlogku gak ada yang saru-saru loh. Gak ada. Kata-kataku baik semua dari kemarin. Siluet. Kalau ada suara-suara yang saru tuh bukan aku, serius. Dia suka kalau malam tengah malam video apa itu namanya ya? Apa? Apa itu yang live apa? Oh ini gua ome mah enggak saru kan naik bis kan di sampai P4 terakhiran gua bikin lama soalnya kemarin enggak bikin video sama sekali, memorinya pas penuh enggak ditransfer, kecapean. Memori videonya ditungguin. Hah? Emang videonya ditungguin? Enggak, ini buat pribadi aja. Kira ada fans-fans yang menanti. Ada dong. Siapa tahu. Ya. Kalau misalkan ada black box yang ada.
Ini kan black box juga ada hitam kameraku. Ada yang dicari pas sama kamera. Oh, orang ini loh. Ada yang megang mic enggak? Enggak ada. Di Jepang ini suara jangkriknya kencang banget. Walaupun di kota. Suara jangkriknya kencang banget. Ini enggak tahu kedengeran apa enggak ya suara jangkriknya ya. Kalau di kamera, kalau di sini kencang banget. Tapi kameramu jos ya? Hah? Kuat loh kayak gini terus loh ya. Buatan action cam. Bapak Januar. Iya. Gelap tapi BPRD calon DPR Platip caleg senang caleg ya dapil pirang sih mas ya mas caleg dapil pirang pokoknya di sini aku dikelilingin orang-orang keren lah pokoknya caleg calon telek calon telek satel calon telek micin loh nih lagi rame makan di Royal House posisinya di dekat hotel sih. Ini aku lupa tadi mau ke video ini. Cumiku udah habis. Jadi di sini itu menunya pilihannya yang minimal halal ya, cuma cumi sama ayam. Nah, kalau ayam kan motongnya mesti enggak mungkin halal. Jadi cumi aja. Nah, tapi makananku udah habis. Sekarang tinggal makan kentang gorengnya tuh. Ini yang aku suka dari sini apa? Kemarin nggak ketemu, sekarang ketemu. Mbaknya senyumnya, ya Allah. Itu kalau di Indonesia udah kugodain tuh. Misalnya di Jepang. Ini dari tadi tuh minta saus. Tadi tuh makan siang di Pit tadi dapet saus enak banget. Nggak tahu namanya saus apa. Saus apa sih namanya itu tadi? Saus Masau. Sausnya tak pokoknya enak banget tuh sausnya. Soalnya dari kemarin makan tuh mesti garing aja, gak ada saus-sausnya kayak atau kuahnya kayak, cuma nasi sama lauk. Aduh udah itu dulu, sedih aku. Sekarang oh kan udah dihabisin, aku belum nyinta nih. Orang baru nyetel kamera, udah dihabisin. Bapak itu jangan makan. Ini kentang goreng aja nggak ada sausnya, mesti minta. Tapi nggak apa-apa sih minta lagi. Suka aku kalau minta sama mbaknya. Tapi nggak jadi pedes. Iya, tapi kalau minta sama mbaknya nggak jadi pedes. Tambah manis banget. Wow. Wow. Tambahin audio, Ji. Yeah. Eh, French fries Jepang. Sama aja, orang kentang-kentang juga. Kentangnya pun sama aja. Kita campur. Tapi gak ada pedas-pedasnya sih. Manis. Apa-apa manis sih. Aneh lah. Ya lumayan lah. Halo YouTube. Sekarang udah jam 9.22. Tuh ada orang gila di sana tuh. Ngapain lagi kayak gitu kan. Ini seluruh kegiatanku di Jepang aku videoin semua. Walaupun aku nggak kemana-mana sih, paling jauh kemana? Ke Seville, Seville. Soalnya nggak ada waktu. Pulang tuh udah capek. Pulang mesti jam 10. Bangun suruh berangkat lagi jam berapa? Jam 6. Hei. Ya itulah. Makanya di sini tuh kita nggak jalan-jalan. Jalan-jalan ding. Dari stasiun ke Ekopa doang. Jalan-jalan. Bener-bener jalan. Iya, itu bener-bener jalan tuh. Bukannya shopping, bukannya apa, jalan-jalan. Jalan beneran itu. Iya. Besok lah, ada masanya. Liburan tuh ada masanya. Sekarang beres susah-susah dahulu. Malah mati kemudian. Itu dulu ya. Untuk hari kelima di Jepang. Channel 5 di Jepang tutup dengan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan makan. Morican mana Morican? Dia tahu ya? Tahu.